Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Khairuni Official. Di video kali ini saya akan merekomendasikan beberapa merek sepeda listrik harga kisaran 6 jutaan. Yang pertama ada sepeda listrik merek United. Merek United model Dresden V1. Ini ada warna orange, warna biru. Untuk harganya kisaran 6 jutaan, sahabat. Dan yang ini ada merek United juga, modelnya Salvador 2.0. Ya, model ini juga harganya kisaran 6 jutaan, sahabat. Dan yang warna kuning ini atau warna gold ini merek United juga model Dresden 2.0. Ini harganya kisaran 6 jutaan juga, sahabat. Ini warnanya ada warna gold dan warna maroon. Dan yang ini sepeda listrik merek United Salvador SE. Ini ada warna biru, warna putih, dan warna merah. Yang ini harganya kisaran 6 jutaan juga, sahabat. Oke, next. Dan selanjutnya ini sepeda listrik merek Pacific Cameron Pro. Harganya kisaran 6 jutaan juga. Ada warna biru dan warna pink. Inilah tampilan sepeda listrik Pacific Cameron Pro. Dan yang warna pink ini sepeda listrik merek Cameron model Pacific Cameron aja nih, sahabat. Yang ini belum ada Pro-nya. Yang ini harganya kisaran 6 jutaan juga. Dan yang ini merek United model Dresden V2. Ada warna pink dan juga warna hitam. Yang ini harganya kisaran 6 jutaan juga, sahabat. Inilah variasi bermacam merek sepeda listrik yang harganya kisaran 6 jutaan. Jadi sahabat bisa melihat-lihat atau bisa saya rekomendasikan untuk sahabat yang ingin membeli sepeda listrik model terbaru dengan harga 6 jutaan. Ada merek United, merek Pacific, dan masih banyak merek lainnya. Oke, baiklah sahabat, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Semoga bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang ingin membeli sepeda listrik harga 6 jutaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.